Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pangan Nasional memastikan Perum Bulog telah mengamankan stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,6 juta ton. Bappenas pun terus menggencarkan gerakan pangan murah untuk meredam kenaikan harga beras. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan Perum Bulog sudah mengamankan stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,6 juta ton. Stok tersebut dipersiapkan untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga. Dalam keterangannya, Arief menyebut stok cadangan beras pemerintah akan terus bertambah seiring dengan penyerapan gabah dan beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog. Di sisi lain, untuk meredam kenaikan harga beras di pasaran, Bappenas juga terus menggencarkan gerakan pangan murah atau GPM di seluruh daerah. Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah telah berkomitmen untuk segera melakukan penggelontoran bantuan pangan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh provinsi. Berbagai sumber, IDX Channel.